kita travel ke tempat orang lain, kita mempelajari perkara-perkara yang indah seperti begini. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys. Kepada anda yang baru sahaja berada di dalam channel ini, Uncle mengucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, seperti biasa juga sebelum kita lanjutkan kepada video react ataupun video reaction daripada Uncle, Uncle mendoakan kepada anda yang tengah menonton ini, semoga anda berada di dalam kondisi yang sehat walafiat insyaallah. Oke guys, hari ini kita akan teruskan kepada video reaction seperti biasa dengan antara saranan dan juga cadangan lah daripada ramai rakan subscriber Uncle. Jangan putus memberikan kiriman-kiriman video ataupun saranan kepada Uncle untuk kita sama-sama memahami, mempelajari dan mengenal erti apalagi kebaikan dan manfaat serta keindahan yang berada di Indonesia guys. Dan pada kali ini dengan tajuknya yaitu tentang Wonderful Indonesia Mural of the Equator guys. Jadi itu adalah salah satu tajuk dan daripada channel The New World. Jadi ini merupakan ramai yang minta Uncle untuk membuat video reaction dan kita akan sama-sama nonton dengan Uncle. Kita akan melihat apakah keindahan yang ada di Indonesia. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama saksikan dan teruskan kepada video reaction Uncle. So guys, jom. Oke guys, jom kita nonton sama-sama daripada channel The New World guys. Wow, sos Intoin Grenier. Di mana nih guys? Raja Ampat. Wah. Permulaannya tu pun dia sudah menunjukkan yang Uncle ni. Wow, satu benda yang sudah kita nampak ada wow sudah kan guys. Satu keindahan. Raja Ampat terletak di mana guys? Wah, satu keindahan ya guys. Dia punya laut. Mantap. Sesuatu yang sangat indah guys. Kawasan seperti di Raja Ampat nih. Wah, ini dalam laut. Wah. Cukup indah. Wah. Ini adalah kehidupan yang berada di dasar laut, guys. Ini adalah yang berada di Raja Ampat, di dasar lautnya. Subhanallah, guys. Oh, oke. Ada tempat homestay, tempat penginapan untuk kita datang ke sini. Komodo National Park. Wow. Komodo. Yang tadi Raja Ampat, sekarang kawasan Komodo. Baik, baik. Komodo, biawak yang paling terbesar di dunia, guys.
satu-satunya haiwan komodo yang masih lagi hidup di dunia, guys. Antara haiwan spesies yang semakin pupus. Penyu. Cantik-cantik lah. Wah. Inilah kawasan yang berada di Indonesia, guys. Satu benda yang seolah-olah kita melihat daripada luar negara, guys. Masya Allah. Oke. Di mana nih? Oke. Kawasan yang ada salju, guys. Gizeh's Pyramid, The Seven Summits. Adakah ini video yang saya ada buat reaction tuh, guys? Gunung Sriwijaya, tidak silap, yang ada salju. Mantap. Ah, satu keindahan, guys. Betul itu, guys. Di gunung kawasan Papua, Gunung Sriwijaya yang ada salju. Mentawai Islands, Pulau Mentawai. Wah. Mentawai terletak di mana, guys? Mentawai. Boleh anda kongsikan di ruangan komentar, Uncle, ya, sambil anda berkongsi maklumat dan juga keindahan. Bagi saya nampak sangat indah, guys. Wah, wow. Sambil diarak-arakam, hebat. Sambil meluncur, sambil merakam keindahan ataupun kenangan-kenangan, kan, guys? Macam pulau ni satu-satunya yang berada di tengah-tengah laut. Ha. Dia ada tempat homestay-nya. Tempat untuk kita tinggal. Untuk dia traveler lah. Travel.
Wow. Ajaib, ajaib. Menakjubkan, guys. Oh. Gunung berapi. Ijen. Ijen crater. Ajaib sungguh, guys. Bila melihat satu keindahan dan juga cipta ni kan, guys, dia macam seolah-olah ada rasa ketenangan melihat ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan yang Maha Esa, yang Maha Agung. Satu nikmat yang ada pada di negara Indonesia. Nikmat dari segi pemandangan. Tengok di Bali. Ini adalah di Bali. Bali Islands. Salah satu antara tempat menjadi satu tumpuan kepada uncle suatu hari nanti, insya Allah. Wow. Menakjubkan, guys. Siapa yang tinggal di Bali, guys? Siapa yang tinggal di Bali? Tolong komentar, guys. Tolong berikan komen. Kita sama-sama kongsikan. Benda-benda macam inilah perlu kita viralkan untuk kita melihatkan keindahan yang berada di negara Indonesia. Satu dunia. Ya. Ini di Tumpak. Tumpak Sewa Waterfall. Wow. Air terjun, guys. Sungguh indah, guys. Siapa yang pernah pergi sini, guys? Tumpak Sewo, Prambanan, Trimurti Temple, Walls 6. Ini adalah salah satu 6 keajaiban di dunia, guys. Hindu Temple, salah satu yang ada di Indonesia. Siapa yang pernah pergi sini, guys? Wow. 6 tempat ajaib, guys. Enam di dunia. Wow, satu benda yang sangat best, guys. Borobudur. Siapa yang pernah ke sini, guys?
ceritakan anda punya pengalaman guys, satu benda yang sangat luar biasa ya. Walaupun Uncle belum pernah datang, tapi dengan cara video reaction ini kita sudah menikmati keajaiban, keindahan. Ini di mana? Halmahera Island, pulau Halmahera. Terletak di mana tuh guys? Ini di bawah dasar laut sunset. Wah. Top puncak. Wow. Wih guys, berani. Aduh. Beraninya dorang. Tapi itulah. Mantap. Berbasikal di gunung, di Gunung Rinjani. Best guys, memang sangat-sangat best. Wah. Bandasi. Sesuatu yang indah guys. Apabila kita menurka ya, kita travel ke tempat orang lain, kita mempelajari perkara-perkara yang indah seperti begini, ia dapat kita dapat menceritakan kepada orang lain tentang keindahan. Itu yang paling penting. Sebab kita sudah ada pengalaman, kita sudah ada ilmu untuk bercerita. Manalah tahu dengan apa yang kita cerita itu dapat lagi mereka datang kan? Mereka dapat menerka sendiri travel, satu pengembaraan travel yang cukup indah. Kita tidak perlu pergi ke sana yang terlalu jauh kan? Cukup yang berada di Indonesia kita sudah dapat satu gambaran perasaan. Ini di Kelimutu. Wow, ini di Bunaken. Lautnya membiru guys, satu. Saya teruja guys, saya impress sangat-sangat teruja guys. Laut membiru. Ini mana? Di Bromo. Semeru National Park. Wow. Boleh cerita tentang Semeru guys? Tempat kawasan seperti macam berada di kawasan pergunungan. Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu masih banyak lagi gunung-gunung yang masih aktif. And ramainya orang datang ke tempat ni guys, semata-mata untuk kita melihat ya, untuk meninjau. Tempat-tempat menarik dijadikan sebagai salah satu kenangan. Tidak salah untuk kita berkongsi kenangan guys. Dengan kenangan yang ada itu dapat kita jadikan memori yang paling indah untuk kita ceritakan pengalaman kepada kepada generasi-generasi.
gunung berapi. Wah. Di waktu malam. Oh, habis sudah guys. Oke guys, kita sudah nampak ya tentang keindahan yang berada di Indonesia guys. Beberapa tempat telah dikongsikan daripada admin sebentar tadi, yang mana kita dapat mengembara. Bagi Uncle ini adalah satu benda mengembara, walaupun hanya dengan kita membuat reaction sahaja, tetapi sudah memberikan satu benda yang menakjubkan. Jadi Angga sangat impress, sangat dengan hanya permulaan itu pun dia sudah memberikan gambaran yang cukup indah. Apa yang dapat Angga tontonkan. Jadi kita akan sama-sama jaga keindahan yang berada di Indonesia. Bagi Angga senang saja, kita tidak perlu kemana-mana pun, hanya berada di kawasan di negara Indonesia pun kita boleh meninjau beberapa tempat yang indah, seperti mana yang disebutkan ataupun dipertontonkan oleh admin. Dan bagi Angkel, kita akan sama-sama jaga kawasan-kawasan ini. Janganlah dijadikan sebagai kawasan untuk orang kata macam kita mencuba ya untuk menghilangkan keindahan yang berada di Indonesia. Jadi kepada kontraktor ataupun mana-mana, kita janganlah coba untuk menghancurkan ataupun menghilangkan keindahan secara semula jadi yang berada di Indonesia. Seperti mana yang sebentar tadi kan, cukuplah kita jaga dan jadikan sebagai salah satu tempat melancong ataupun tempat wisata kepada orang luar yang datang di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu benda yang harus kita jaga, harus kita sama-sama pelihara, supaya kita dapat menjadikan lokasi itu adalah wisata yang paling terkenal di seluruh dunia. Jadi sangat-sangat menakjubkan, sangat-sangat baik ya. Uncle sangat-sangat impress, sangat terujalah melihat kawasan-kawasan yang cukup indah ini. Oke guys, kepada Anda yang tengah menonton sebentar tadi bersama dengan Uncle, Anda boleh ceritakan apa saja info dan juga beberapa pelbagai untuk dikongsikan di ruangan komentar. Insyaallah ada beberapa tempat sudah dapat Uncle saksikan dan menjadi salah satu titik tempat insyaallah kita akan pergi untuk membuat wisata untuk kita sama-sama saksikan dengan mata kita sendiri guys. Itu yang paling penting. Oke guys, itu sajalah daripada Uncle. Anda turunkan saja saranan ataupun apa saja di ruangan komentar untuk kita jadikan sebagai salah satu konten kepada video-video reaction pada masa akan datang. Minta maaf daripada Uncle kalau ada tutur kata bicara dan kata daripada Uncle, mohon maaf. Anda kata itu saja, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba.